Nah, jadi ini dia bacang aku. Di sini ada 3 varian bacang. Bacang vegetarian yang tanpa daging, yang ketan, terus ada yang beras merah, dan bacang daging yang mengandung daging babi. Segernya. Nah, untuk yang mengandung daging ini, grill sebentar di atas teflon. Nah, ini bacang ketan yang vegetarian. Jadi kalau vegetarian dalam agama itu, dia nggak mengandung daging babi sama sekali. Jadi pengganti daging itu bisa pakai protein nabati. Yang vegetarian ini dia banyak potongan jamur shiitake. Teksturnya juga sedikit kenyal-kenyal mirip daging dan aromanya tuh khas banget. Daging nabati. Ya. Ini yang beras merahnya. Di sini udah banyak kacangnya. Kacangnya tuh enak banget, lembut. Aku sendiri lebih doyan dengan yang ketan. Dari kecil tuh aku doyan banget dengan yang ketan. Kalau mama udah buat di rumah itu seharian gak makan nasi, makannya cuma bacang ketan ini. Mantap banget. Nah, untuk yang nasi ini gak kalah enaknya sih, cuma teksturnya itu beda aja. Biasanya kalau tiap daerah itu ada ciri khasnya. Nah, aku pernah makan yang di kota Batam, di dalamnya diselipin cabai rawit, gila itu mantap banget rasanya, ada pedas-pedas manisnya gitu. Bagian yang terpanggang tadi. Lebih enak, lebih wangi aromanya. Kacangnya tuh super duper lembut banget dan berbumbu. Hmm.
Sorry aku lupa. Sini ada kicang atau kicung. Hari kayak gini. Jadi aromanya nih mirip dengan lupis. Kenyal-kenyal lembut gitu. Makannya cocok ke gula pasir kayak gini. Enak banget. Nah, untuk proses pembuatan kicang ini agak lama. Kalau untuk cara tradisional itu agak lama, harus direbus beberapa jam, malah hampir seharian. Tapi sekarang bisa pakai presto, jadi lebih cepat lembut. Lagi. Enak banget. Kalau sekarang udah disediain saus gula merah untuk cocol. Kayak gini. Tapi aku lebih prefer sama gula pasir. Ada sensasi krenyes-krenyesnya.